Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Sarjana Pertanian Channel. Di video kali ini tutorialnya masih mengenai seputar Facebook, yaitu tentang bagaimana cara untuk melaporkan suatu postingan yang dianggap di luar dari tema sebuah grup kepada admin. Nah, langsung saja kita buka Facebooknya. Bisa melalui Google dan aplikasi ya. Namun di sini kami membukanya Facebook melalui Google Chrome. Nah, jika kita ingin melaporkan postingan yang ada di dalam grup kepada admin, kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam grup tersebut. Nah, misalkan di sini ada yang memposting tentang petani padi Indonesia ya, dari Jarwo ke grup petani padi Indonesia. Ini saya contohkan saja ya. Kita masuk ke dalam grup tersebut. Kemudian kita cari postingan mana yang memang postingan-postingan yang di luar daripada tema sebuah grup ataupun memang tidak pantas untuk dipublikasikan di grup tersebut. Nah, misalkan kita cari terlebih dahulu postingan-postingan yang ngawur ya. Nah, misalkan kita lihat, nah di sini postingannya sesuai semua ya, seputar pertanian. Nah, ini sebagai tutorial saja. Nah, jika postingan seperti ini ya, jangan yang ada gambarnya agar lebih mudah memahami. Nah, jika postingannya seperti ini dari Rais Evi, ini hanya sebagai tutorial. Kita akan melaporkan postingan dari, mohon maaf, Rais Evi ini kepada admin yang ada di grup petani padi Indonesia ini. Cara melaporkannya cukup mudah. Klik saja di titik 3 ini. Klik di titik 3, kemudian ada pilihan laporkan ke admin. Jika ingin melaporkan ke adminnya, klik saja di laporkan ke admin. Nah, sekarang postingan ini sudah kita laporkan kepada admin. Kemudian nanti adminnya yang akan memutuskan apakah postingan tersebut melanggar ataupun tidak. Jadi admin yang akan mengambil keputusan, jika postingan melanggar dia akan menghapus, dan jika dianggap tidak melanggar dia akan mengabaikan request kita untuk menghapus postingan tersebut. Nah, demikianlah cara untuk melaporkan suatu postingan di dalam grup kepada admin. Jika ada pertanyaan, komen saja di kolom komentar. Kritik dan sarannya juga sangat dimohon untuk terus membangun channel kami ke depan. Demikian video kita pada kali ini ya. Sampai jumpa di video kami yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.